What's up geng, jumpa lagi dengan gua Aris Pep Adik, because Pep is my religion. So teman-teman, hari ini gua akan review Liquid Adore Red by Juice Box. Tapi sebelum itu gua ingin mengucapkan selamat datang dulu untuk teman-teman semua di era Pep yang baru di Indonesia. Per tanggal 1 Oktober kemarin resmi di Indonesia bahwa Pep harus, maksud gua bahwa Liquid itu harus menggunakan pita cukai baru dinyatakan legal. Ini contohnya teman-teman. Udah gua keset sih. So teman-teman, kenapa gua sangat excited banget untuk nge-review Liquid Adore Red ini, karena sebelum dia dikasih pita cukai, gua udah pernah nyobain si Adore Red ini dan gua penasaran banget apakah setelah dikasih pita cukai dia resep atau flavornya itu akan berubah atau justru malah semakin enak. So teman-teman, seperti biasa sebelum gua nyobain liquidnya, gua akan jelasin dulu setupan apa yang gua pakai hari ini. Jadi teman-teman, hari ini gua pakai kawat coil gear alien dan gua lilit 4 lilit, lalu gua kasih diameter 3 mm dan gua wicking pakai kapas atomics. Jadi RDA-nya akan gua banjirin dulu. Kita kasih banjir dulu. For your information aja teman-teman, si Adore Red yang dulu itu stikernya berwarna hitam dan dia dibanderol dengan harga Rp120.000. Dan yang ini adalah Adore Red yang baru yang sudah dikasih cukai. Warnanya putih, ada gambar cookies stroberinya. Lalu dia dibanderol dengan harga Rp130.000. Jadi naik harganya itu nggak jauh-jauh banget. Dia cuma beda harga Rp10.000. Dan kalau kita hitung-hitung, ini udah termasuk dengan pajak dari cukainya Rp40.000. Jadi kalau kita kurangi dengan harga pajaknya teman-teman Rp130.000, kita kurangi dengan Rp40.000, harga retail dari liquid ini yang aslinya adalah Rp90.000. Well, itu sangat jauh banget dengan harga Adore yang dulu Rp120.000. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah si brewer dari Juice Box ini merubah resep mereka agar nilai cost atau produksi mereka bisa ditekan sedikit, atau justru mereka tetap konsisten dengan resep liquid mereka yang dulu. Di sini gua dapat 0,20 ohm dan gua running di 65 watt. Ini adalah firingnya teman-teman. Gak terlalu gogil sih. So teman-teman, gua akan langsung nyobain liquid Adore Red by Juice Box. So teman-teman, seperti biasa gua akan bahas dulu dari segi flavornya. Saat gua inhale, di sini gua dapat flavor dari strawberry. Kemudian di belakangnya dia diikuti sama flavor cookies. Gak sampai di situ, di belakang cookies masih ada layer dari coklat, teman-teman. Untuk flavor dari strawberry-nya sendiri, dia lebih cenderung ke arah rasa asam. Kemudian dia juga ada flavor cookies-nya, namun gak tebal atau sebold flavor stroberinya. Dan di belakangnya cookies masih ada flavor dari coklatnya teman-teman. Nah, si flavor dari coklatnya inilah yang dialah yang membalut dari flavor stroberi dan cookiesnya sehingga dia jadi ngeblend teman-teman. Dan menurut gua untuk flavor yang seperti ini, gua harus acungi jempol untuk Juice Box karena rasanya nggak berubah dengan yang dulu teman-teman. Kemudian saat di exhale, ternyata si flavor dari stroberinya ini benar-benar hilang dan yang muncul itu adalah flavor dari cookies dan coklatnya, dan si coklatnya ini terasa lebih bold saat kalian exhale teman-teman. Jadi untuk tingkat sweetenernya, gua rasa ini sudah pas banget karena rasanya itu nggak terlalu manis dan dia juga lebih, gua juga dapat rasa dari coklatnya yang lumayan cukup ada rasa-rasa agak-agak pahit gitu seperti rasa dark coklat, dan juga ada rasa asam dari stroberinya gengs. Dan menurut gua ini benar-benar unik banget karena kita nggak akan bosan kalau kita pakai liquid ini untuk daily. Untuk aftertaste-nya sendiri,
justru gue dapat aftertaste dari rasa coklat. Kemudian kita lanjut ke throat hitnya teman-teman. Untuk throat hit 3 mg, menurut gue ini udah ada pada kategori medium plus plus. Jadi nikotin 3 mg nya ini benar-benar pure banget. Ketika gue inhale, dia sudah terasa ngegarut di tenggorokan gue, dan gak sampai di tenggorokan, dia juga bisa nyampe ke dada gue, walaupun sedikit. So teman-teman, langsung aja gue akan ngasih skor untuk liquid Ador Red by Juice Box ini nilai 8,7. Karena gue apresiasi banget untuk brewernya, mereka tidak merubah resep mereka yang dulu, karena gue dapet rasa yang dulu pernah ada dan rasanya juga masih mirip banget teman-teman. Dan untuk dari segi harga Rp130.000, kalian dapat 60 ml, flavornya juga lumayan seperti ini. Ini udah worth it banget untuk kalian beli, gengs. 8,7 untuk Ador Red dari Juice Box. Kalau saja mereka ngasih gua kotak dan ngasih gua botol kaca, gua bakalan kasih nilai 9. Kalau saja. So teman-teman, gua rasa sekian dulu untuk video review gua hari ini. Seperti biasa teman-teman, apa yang gua katakan di sini semata-mata adalah experience yang gue dapatkan ketika mencoba liquid Ador Red ini, dan tidak di endorse oleh pihak manapun. So teman-teman, kasih gue like jika kalian suka dengan video ini, lalu share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Aris Pep Adik. Minggu depan gue akan kembali lagi dengan video-video lainnya, bisa saja video review, bisa saja video tutorial, ataupun video tips dan trik mengenai pep. So stay tune di channel Aris Pep Adik.